Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, subkelompok 1, angkatan 122. Saya Ayu Sulistiyawati. Saya Amalia Syahdatin. Saya Fajar Setiawan. Saya Elvira Desi Natalia. Saya Arnola Pembiski. Kami akan menampilkan video roleplay Get and Best Practice terkait dengan agenda 3 menuju Smart ASN. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita mulai, saya akan absen dulu ya. Mulai dari Bu Amel dulu nih. Bu Amel, apakah sudah hadir? Belum hadir, Bu. Oke, kalau belum hadir, saya lanjutkan dulu ke yang lain. Bu Arnola sudah hadir ya? Ya, hadir. Bu Ayu hadir? Hadir. Pak Fajar sudah hadir? Hadir, Bu. Oke, semuanya sudah saya absen. Bu Amel belum hadir. Mohon maaf, Bu. Saya telat menghadiri Zoom hari ini, Bu. Baik, kita mulai saja ya rapat pertanggungjawaban penggunaan barang milik daerah hari ini. Mulai dari Bu Ayu dulu nih. Gimana, Bu? Aman? Aman, Bu. Barang milik daerah yang ada di saya udah terdata lengkap sih, Bu, dalam KIB. Oh, Bu, kata Ibu sudah lengkap. Tapi kok saya belum menerima update terbaru ya? Bapak Ibu, mohon lain kali jika ada tanggapan atau mau memberikan sanggahan, diharuskan mengikuti peraturan kota tertib rapat ya. Baik, Bu. Oke, Bu Ayu, silakan lanjutkan penjelasan yang tadi terpotong. Izin, Bu, sebelumnya, Bu Arnola, maaf ya, sebelumnya saya belum sempat lapor nih, Bu, ke seksi Ibu, soalnya kemarin ada rapat dadakan. Nah, untuk Pak Fajar, bagaimana nih, Pak, barang-barang yang ada di Bapak? Izin, Bu, lapor sebelumnya. Barang yang ada di seksi saya itu ada router, 1 unit laptop, 3 unit PC, dan 3 printer, Bu. Oke, barang-barang tersebut bagaimana, Pak, kondisinya? Maaf, Bu. Saya kemarin baru mendapat laporan dari petugas bahwa routernya ada yang hilang kemarin, Bu. Izin, Pak Fajar. Kok bisa hilang ya, Pak? Seharusnya kita sebagai ASN dapat menjaga semua barang milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pak. Baik, terima kasih Pak Fajar dan Bu Amel. Apa ada laporan lain dari Bapak-Ibu semuanya? Izin, Bu. Tadi saya belum selesai melaporkan. Saat ini barang-barang yang ada di saya lengkap dan dalam kondisi baik, seperti 1 unit mobil, 2 unit laptop, dan 2 unit mesin fotokopi. Baik, terima kasih Bu Ayu atas laporannya. Terima kasih Bapak-Ibu sudah hadir di rapat pertanggungjawaban penggunaan barang milik daerah hari ini. Saya akan tutup rapatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.